Pak Marta. Ya, terima kasih atas kesempatannya pada Pak Yayan bertemu dengan Bapak Yayan, bahwa di sini terletak di Cibuyer Pass. Ya. Cibuyer Pass ini adalah salah satu ikon Bantar Agung, Desa Bantar Agung, Kecamatan Sinawangi, Kabupaten Majalengka. Merupakan salah satu view, menikmati view, suhu, dan panorama, yaitu teras siring, ini teras siring sawah. Nah, di sini tiap tahun hijau, karena air melimpah, tidak ada istilah kekeringan. Dan di sini bisa menikmati untuk view di sini, setiap musim, musim kemarau, musim hujan, masih banyak pengunjung. Dan banyak pengunjung juga dari mancanegara, domestik juga banyak. Nah, di sini bisa dikembangkan, kami mengundang investor untuk menata desainer di Cibuyer Pass ini untuk merupakan salah satu andalan Kabupaten Majalengka. Ya. Bahkan kami sudah disinggahi oleh Bapak Gubernur pada tahun kemarin, tahun 2019. Sudah ke sini buat berbincang-bincang, dan bahwa di sini menarik banget untuk ditata dan dikembangkan, bahwa wisata Cibuyer Pass ini merupakan salah satu ikon Majalengka. Yang ingin dikembangkan apa, Pak? Kira-kira? Yang ingin dikembangkan di sini homestay. 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 Terus glamping. Fasilitas glamping. Glamping. Dan untuk restoran representatif, ya. Organik. Jadi menikmati padi-padi organik, ya. Menikmati sayuran organik. Ya. Nah, itu nanti oleh-olehnya juga buat wisatawan, turisme, atau pelancong itu adalah semuanya organik. Gitu. Karena di sini itu adalah ikonnya pesawahan gitu. Jadi iya. Nanti padinya padi organik, sayurannya organik, aquaponik gitu. Yang kami akan kembangkan seperti itu ke depan. Untuk mengembangannya, apakah Bapak mau dengan anu sendiri atau membuka kesempatan bagi investor, Pak? Oh ya, saya kira kalau memang investor meminat dan untuk berkunjung ke sini, welcome. Kita iya. Bagaimana wilayah dari sini itu Bantar Agung ini banyak-banyak ikon-ikon yang perlu dikembangkan dengan investor. Iya. Saya kira kalau dikembangkan dengan dana desa aja itu lambat. Gitu. Iya. Misalnya seperti spot-spot foto juga perlu dikembangkan seperti di Jogja, Malang dan Lembang gitu ya, Pak ya. Betul, betul. Itu menarik sekali karena ini terasir, ya. Terasiringnya sawahnya sangat ya. Indah sekali. Dan kami juga sekarang sudah menyediakan homestay 100 rumah. Oh. 100 rumah itu turisme-turisme itu berbaur dengan masyarakat kalau nginep dengan di warga gitu. Di mana itu Pak letaknya, Pak? Di sini di blok desa dan blok saya, blok pasir yaitu di dekat Curug Cipete. Oh. Dan di Curug Cipete ini sudah disinggahi oleh Pak Gubernur dan udah berenang di sana. Oh, ada apa aja di sana, Pak? Di sana menikmati air terjun alam. Oh, air terjun alam. Air terjun alam yaitu yeah. Adalah Curug Cipete. Oh. Yang dilola oleh kami itu adalah dari koperasi. Kerjasama dengan koperasi ya, Pak ya. Koperasi, iya. Oke, Pak, terima kasih. Berita inspiratif melaporkan langsung dari Cibuyer Majalengka, Sabtu 14 Maret 2020. Nah, kami terima kasih dengan punya inisiatif dari Bapak, inspiratif gitu. Yeah. Jadi harus punya inisiatif yang bagus yeah. Tentang wisata ke depan. Yeah. Terima kasih, Pak. Yeah.